Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat SSP sekalian, selamat berjumpa lagi dengan kami. Kali ini kita akan membahas tentang perbedaan gurameh Padang dengan gurameh konvensional atau yang biasa kita konsumsi sehari-hari. Selamat menyaksikan. Sahabat-sahabat SSP, gurameh Padang merupakan salah satu jenis ikan gurameh yang berasal dari daerah Padang, sehingga masyarakat menamainya gurameh Padang. Gurameh yang satu ini biasanya dipelihara sebagai ikan hias. Terus apa sih bedanya sama ikan gurameh pada umumnya? Gurameh Padang memiliki bentuk tubuh seperti ikan gurameh pada umumnya. Baik itu ikan gurameh biasa yang dimasak maupun ikan gurameh hias seperti mutiara maupun gurameh panisia. Perbedaannya terletak pada warnanya saja. Ikan gurameh Padang sewaktu kecil badannya berwarna kuning ke merah-merahan. Mulutnya lancip dan bagian badan serta ekornya lebar. Namun, gurameh Padang dewasa mengalami perubahan bentuk pada bagian kepala dan warna tubuhnya memudar menjadi kuning pucat dan warna kemerah-merahnya menjadi hilang. Pada bagian kepala, ikan gurameh dewasa biasanya menjadi semakin aneh dengan tumbuhnya jidat dan dagu yang semakin lebar. Berbeda saat masih kecil, kepala ikan gurameh lancip seperti ikan sepat. Sedangkan untuk makanannya itu sama saja dengan gurameh pada umumnya. Dia adalah pemakan segalanya. Bisa diberikan pelet maupun daun-daunan seperti daun talas. Sahabat-sahabat SSP, lantas apakah gurameh Padang ini bisa dikonsumsi? Tentu saja bisa, karena untuk dagingnya itu sama saja seperti gurameh pada umumnya. Dia rasanya malah sedikit manis daripada daging gurameh pada umumnya. Untuk masalah panen, lama panennya itu hampir sama dengan gurameh pada umumnya, yaitu untuk mencapai berat maksimal konsumsi yaitu 1 kilo isi 2 atau 3 ekor, dia membutuhkan waktu sekurang-kurangnya adalah 1 tahun. Sahabat-sahabat SSP yang saya cintai, gurameh Padang ini tergolong adalah gurameh yang sangat unggul dalam menghasilkan telur. Dalam sekali pemijahan, gurameh Padang ini bisa menghasilkan sampai 3.000 telur sekali pijah. Sahabat SSP yang saya cintai, untuk harga sekarang kita bahas tentang harga dari gurameh Padang ini. Untuk harga per kilonya,
gurame padang ini bisa mencapai harga rentan antara Rp60.000 sampai Rp100.000, tergantung dari wilayahnya. Kalau untuk harga bibitnya bervariasi ya, sesuai dengan ukurannya. Biasanya untuk ukuran 4 jari biasanya harganya mencapai Rp27.000 sampai Rp30.000 per ekor. Sahabat-sahabat SSP sekalian, itu semua tadi adalah perbedaan antara gurame padang dengan gurame biasanya atau gurame pada umumnya. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Jangan lewatkan video menarik lainnya dari channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.